Halo guys, hari ini kita mau masak nasi goreng ya guys ya. Nasi goreng ala saya ya guys ya, ala saya. Jadi sebelum kita masak nasi goreng guys, kita persiapkan dulu bahan-bahannya ya guys ya. Nah, yang pertama guys, ini sudah kita siapkan nasi guys. Nasi sabaskom guys, nasi sabaskom. Jadi ini untuk satu mangkas guys, satu mangkas ya. Oke guys, baru berikutnya guys. Ini sudah kita sediakan panituan guys. Tengok panituan. Panituan ini kan guys. Panituan tapi sudah matolping guys, matolping. Ini juga tutunya juga guys, sudah matolping nih. Sudah matolping kan guys. Jadi enggak apa-apa, selagi masih bisa kita gunakan, kita pakai ya guys ya. Kita enggak usah dulu pakai blender guys. Jadi kita pakai yang manual ini ya guys ya. Nah, ini sebagai bumbunya guys, kita udah persiapkan nih guys. Ini dia ya. Nah, ini ada 3 siung bawang merah guys, terus 2 siung ini bawang putih guys kan. Nah, terus ada hunik guys, hunik. Kita kasih hunik biar agak-agak berwarna gitu guys kan. Kita kasih hunik karena hunik itu bikin warnanya jadi apa guys? Jadi memikat gitu loh. Baru ini kita kasih nanti cabe guys. Ini cabe sihutu guys. Cabe sihutu kita kasih 3 biji aja guys ya, 3 biji karena ini pedasnya super pedas lah ini guys. Oke guys, dan yang terakhir guys, ini guys, ini ada bumbu racikan kita guys, bumbu racikan kita ini terbuat dari apa ya guys ya, abon udang ya guys ya, udang terbuat dari udang ini ya guys ya. Nah, baru tidak lupa guys, ini ada garam guys, garam berjodium ya guys ya, garam. Oke, langsung aja guys. Pertama guys, kita masukkan dulu cabe ya guys ya. Pertama kita masukkan cabe guys, cabe. Baru garam guys, kita kasih garam. Ini cukup ya guys ya. Baru setelah itu kita ulek-ulek guys. Kita ulek-ulek dia sampai lamot ya guys ya. Apa itu namanya guys, lamot? Pokoknya sampai lumat lah, sampai lumat. Udah guys, baru kita kasih ini guys, kunyit. Kita kunyit ya guys ya. Setelah itu baru kita kasih ini guys, bumbu. Ini nasi gorengnya tadi ya guys ya. Aku kita makan dulu ya guys ya. Jamin pasti rasanya mantap nih guys, mantap nih. Mantap guys, mantap. Enak guys, enak. Ya betul guys, enak guys. Bukan karena aku yang makan, makanya bilang enak guys. Enak betul aja guys.